senang. Senangnya kenapa? Tadi waktu break mbaknya ngomong, Husnul ngomong, bilang apa dia? Dia ngefans sama saya. Oh. Saya senang, karena selama ini nggak ada orang yang ngomong gitu. Oh, mbak ada gitu bilang? Nah, belum pernah. Belum ada, benar mbak. Akhirnya saya mau bikin klub fans sekarang. Apa namanya? Nggak tahu, kita buat aja, udah ada ketuanya kok. Oke. Kamu beneran ngefans? Iya. Sukanya kenapa ngefans sama sendiri? Apanya? Kenapanya? Berani. Berani apa nih? Mengkritik Indonesia. Jadi jarang kayak orang kayak Om Deddy itu. Di YouTube tuh sering kritis. Kayak kemarin terakhir yang video ngomentarin artis endorse yang enggak bertanggung jawab. Iya kan? Yeah. Saya setuju banget sama Om Deddy. Iya, itu di depan kamera berani tapi deg-degan sih sebenarnya. Yang spandu-spandu juga berani Mas. Semua, tapi dia beneran ngikutin loh sampai tahu. Oh iya, berarti beneran ngikutin. Masih ngikutin, ngefans sama Mas Deddy. Tapi menarik sekali karena katanya dia ini adalah tulang punggung keluarga. Wow. Ya. Bisa dikatakan seperti itu, Om. Orang tua kenapa? Udah gak kerja atau gimana? Karena memang selain usia yang sudah tidak produktif, juga kesehatan yang kurang membaik, gitu. Nah, jadi sebagian dari kebutuhan mereka itu, saya juga yang... Ikut menanggung. Tapi kamu sekarang udah kerja, kan? Sudah, Om. Jadi dia udah kerja sekarang, tapi udah. Masih ojol juga? Ya, itu tapi udah bukan jadi... Utama, prioritas? Iya, pekerjaan utama. Sampingannya buat refreshing, karena saya suka sekali ketemu sama orang-orang di jalan. Saya tuh kayak melihat banyak pelajaran yang saya ambil dari orang-orang di jalan. Oke. Okay. Jadi sekarang udah jadi kayak hobi gitu ya? Kalau mau terima, enggak gitu, gitu ya? Iya, gitu. Lagu. Tapi gimana ngatur waktunya? Kan kuliah sambil ojol tuh kan... Sama waktu itu ya, zaman kuliah ya? Iya kan. Istirahatnya, belajarnya sampai bisa jadi... Karena gini, bukan hanya lulus, tapi lulusan terbaik. Cum laude itu. Iya, artinya kan dia... Serius? Iya, punya waktu untuk belajar juga dong, Rick, di ya, rumah. Iya, benar. Gimana caranya ngatur waktu? Jadi, saya itu tipikal orang yang kalau belajar itu sekali sehari. Maksudnya, ketika kuliah itu, ya udah saya bawa jiwa raga saya untuk kuliah. Total. Dan ketika saya pulang dari kuliah, saya belum paham, saya ngerasa rugi. Karena otomatis nanti saya perlu ngulang dua kali untuk mempelajari pelajaran yang sama. Nah, disitulah manajemen waktu saya itu mulai tertata. Jadi ketika kuliah, nggak boleh mikir apapun kecuali kuliah, setelah itu baru ngocek bebas. Karena udah nggak punya beban lagi untuk memahami pelajaran yang tadi udah ada di... Berarti artinya menaruh fokus pada tempatnya? Iya, gitu? Betul. Betul. Kalau ada masalah di keluarga atau sebagainya gimana? Nah itu Om, kebetulan lagi-lagi di balik ini kayak ada kekuatan dari Allah sih Om. Saya seperti diberikan kemampuan untuk mengontrol hati saya gitu Om. Jadi alhamdulillah nggak pernah sampai keganggu kuliah saya. Oke, konsentrasi di titik tersebut ya, gitu ya? Iya, betul Om. Iya, hebat loh. Nggak semua orang kan bisa ya. Biasanya pasti ada salah satu yang dikorbankan betul. Gitu kan. Dan di tengah kesibukannya juga selain jadi ojol Mas Ded, ini juga apa lulusan terbaik, sibuk juga di organisasi kemahasiswaan. Jadi betul. Wakil ketua, ngurusin ini, ngurusin itu. Semuanya aktif. Jalan dengan baik. Betul. Betul itu? Betul. Wow. Kok bisa? Saya ingin waktu saya itu, karena waktu kan nggak akan keulang. Ya, saya ingin waktu saya itu, ya totalitas saya mau ngapa-ngapain. Tiap detik, kalau perlu tiap detik, kalau ada apa namanya, rekaman gitu ya, tiap detik itu saya ingin bermakna gitu. Yes. Ini banyak yang kuliah juga. Iya, ini banyak penonton yang kuliah juga. Ya, karena memang sekarang itu jadi gini, di zaman sekarang itu waktu tuh selalu dijadikan alasan buat semua orang gitu. Saya tidak, jadi pasti kata-katanya adalah saya tidak punya waktu. Gak sempat gitu ya? Iya, gak sempat. Itu jadi alasan untuk mencapai segala sesuatu. Buat sukses, buat apa, buat... Dan simple thing, Rick. Maksudnya kayak buat olahraga deh contohnya. Iya. Saya gak punya waktu buat olahraga gitu. Saya gak punya waktu buat apa ya, buat... Sama keluarga, kerja. Sama keluarga gitu contohnya, saya nggak punya waktu untuk berdoa contohnya. Berdoa, gitu kan. Apapun itu selalu alasannya adalah saya tidak punya waktu gitu. Kalau masih ada alasan saya tidak punya waktu, artinya Anda tidak benar-benar mau. Sebenarnya sih begitu. Ya. Artinya Anda nggak benar-benar mau. Kalau diniatin sih bisa kok. Ya, kalau diniatin bisa lah, ada waktunya pasti ada gitu ya, kan. Bener. Ini terbukti ternyata. Ya. Dan tidak mengeluh pada saat itu. Mengeluh itu pasti, tapi mengeluhnya cukup ke awal aja. Jadi saya bukan tipe kalau orang yang kalau ngeluh, tak tulis di sosmed itu nggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Bagus. Biasanya kan orang kan ngeluhnya di sosmed ya? Iya. Di Instagram.
cengengnya di medsos. Doanya online, ya kan? Kan gitu kan biasanya kan? Iya. Biar diaminin bareng-bareng maksudnya. Iya, makanya. Oke, baik. Terus sekarang berarti artinya orang tua bangga banget dong sama kamu? Iya, tadi nangis om. Tadi nangis tadi kenapa? Nangis. Jadi kan kemarin ditelepon sama kru kan katanya dua orang yang kesini sama wali gitu. Saya pengen ngajak ibu saya, ya nggak kuat ibu saya. Terus saya ngajak kakak saya di sana itu, yang pakai baju merah. Mana? Ada. Oh itu kakaknya. Oh, itu. Iya. Sama pimpinan saya juga, alhamdulillah. Pimpinan apa? Pimpinan kantor. Mana pimpinan? Oh itu mana pimpinan kantor? Bu. Oh itu ibu pimpinan kantor. Malam ibu. Titip ya bu. Titip emang siapanya lu? Enggak. Penghulunya. Oh iya salah. Ya, ya maksudnya anak prestasi bagus. Anak prestasi bagus ya oke. Terus akhirnya orang tua sedih karena gak bisa ikut? Gak sedih om. Bangga banget cuman gak kuat untuk sampai kemana aja saya jadi mahasiswa berprestasi orang tua saya gak kuat om. Karena khusus tahun ini kemarin UNES untuk anak-anak yang berprestasi orang tuanya ikut maju. Oh. Gitu. Jadi orang tua saya udah kaget gitu om, nangis, di stuck gitu. Itu aja udah kaget, apalagi saya bawa hitam putih, saya takutnya nggak kuat, gitu aja. Oh iya iya iya, oke. Okay. Ini orang tua kamu nonton nggak? Ini kan live nih kita. Nonton. Nonton? Nonton. Ya. Nonton. Kalau gitu mau ngomong apa sama ayah sama ibu coba, silakan. Kameranya yang nyala itu. Ini nih saya. Untuk, saya bilangnya Mbok E. Yeah. Bapak sama Mbok E di rumah, intinya hidup saya, apapun yang saya perjuangkan, itu untuk kalian. Itu aja om. Untuk kalian. Saya nggak biasa nangis om. Kalau saya nangis mau saya nangis tapi. Itu nangis itu. Ya udah makanya udah aja om. Udah aja om. Jadi emang kamu pengen bahagiakan orang tua. Pasti. Apa yang belum tercapai apa? Yang belum tercapai itu umroh itu belum. Tapi saya targetkan tahun ini harus bisa mengumrahkan kedua orang tua saya. Tahun ini target harus. Target ya harus. Oke luar biasa. Targetnya harus ya. Risto, terima kasih banyak udah ada di Hitam Putih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Tadi kan kita udah lihat bahwa lulusan terbaik dari satu kuliah, walaupun dengan waktu yang tidak banyak ya, karena dia juga harus ngojek juga. Jadi time management-nya luar biasa. Dan gini, kalau menurut saya pasti dia punya goals tertentu yang dia harus capai gitu. Karena sekarang banyak anak-anak yang sekolah atau kuliah atau apapun itu, tapi dia nggak punya tujuan endingnya apa. Iya. Ending tujuannya apa gitu. Jadi sebenarnya ini seriously, banyak anak-anak kuliah, S1, ambil S2, ambil S3 itu hanya untuk mengulur waktu. Karena tidak mau, nggak tahu mau ngapain. Mau ngapain, oke. Daripada gua nggak tahu mau ngapain, nggak punya kerjaan juga, gua kuliah aja lah. Banyak yang seperti itu, percaya apa tidak banyak seperti itu. Iya. Buktinya banyak anak-anak kuliah tapi salah jurusan. Apalagi kalau tidak bukan hanya untuk mengulur waktu. Ya kan? Benar. Karena pasti harus diingat bahwa sukses itu tidak datang sendiri ke kalian. Gak ada tuh sukses kecik-kecik datang ke kalian. Gak. Sukses itu harus dicari. You have to go out and get the success. Jadi apapun itu ya udah, nanti kan tidak ada waktu. Cari goals-nya dulu, pastikan goals-nya dulu and get that. Jadi jangan hanya kuliah tanpa goals. Saya pernah mengatakan kuliah itu nggak penting. Karena sekarang banyak banget anak-anak kuliah dan nggak tahu abis kuliah mau ngapain sebenarnya. Mau kerja apa gitu ya? Iya. Gitu. Tapi dia udah punya goals. Ya. So remember that success doesn't just come and find you, but you must have to get out and get it. Saya Deddy Kobusyevan, Niga Sandi, dan Rico Ceper. Inilah Hitam Putih.